Para pecinta ANTV lovers dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini seperti yang kita tahu telah terjadi sesuatu terhadap Kinanti, dimana kali ini Kinanti pun terjatuh dan tenggelam di dalam kolam renang ya guys. Dan kali ini sepertinya Abi pun akan marah lagi terhadap Kinanti seperti di episode sebelumnya setelah Kinanti keluar dari dalam rumah Abi tanpa sepengetahuan Abi. Abi pun memarahi Kinanti dan kali ini pun sepertinya dia akan memarahi Kinanti lagi ya guys. Terlebih lagi kali ini Abilah yang menyelamatkan Kinanti dari kecelakaan yang akan menewaskan dirinya di kolam renang. Namun ternyata Abi berhasil menolong Kinanti. Dan akhirnya Abi pun membawa Kinanti ke dalam kamar. Namun ketika Abi menggendong Kinanti, terjadi tatapan antara Kinanti dan juga Abi. Sepertinya kali ini Abi pun akan semakin tergila-gila terhadap Kinanti ya guys. Namun untung saja tidak terjadi apa-apa terhadap Kinanti. Dan semoga saja Kinanti dan juga Abi akan secepatnya mengatakan isi hatinya masing-masing ya guys, agar bisa diketahui bahwa mereka saling mencintai.